Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Fikarwati. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kegiatan FP di pagi hari lagi ya guys. Jangan pernah bosan-bosan melihat kegiatan FP di pagi hari. Hari ini FP itu sampai luka-luka kan. Ya kelihatan kan. Ini semua kasar-kasar nih. Ini kelihatan kan. Ini kelihatan. Ini luka-luka tuh. Karena cuaca dingin hari ini, cuacanya sub emko, kalau tidak salah sub derajat celcius atau sub log ya, pokoknya itu. Dan hari ini kegiatan Epi sebenarnya hari ini bagiannya ke pasar, cuman Epi bikin kegiatan di pagi hari di dalam rumah aja ya, supaya durasinya tidak terlalu panjang. Dan seperti biasa tadi yang terlihat di video, kalau bangun pagi karena cuaca dingin, Epi menyalakan yang namanya penghangat ruangan di ruangan yang tempat Bobo Kungkung sarapan, dan itu pun nyalakan di pool ya, supaya hangat ruangan, jadi panas-panas karena ini kan ruangan agak besar, jadi supaya tetap hangat karena memang cuacanya sekarang lagi cuaca dingin. Jadi setiap hari Epi nyalain, dan malam mau tidur baru Epi matiin.
Jadi yuk kita apa namanya, ngikutin kegiatan FB apa saja yang lainnya. Oke guys, selamat pagi. Kemarin FB nyuci ini belum lipat ya, sedikit yang kering, yang lainnya FB udah lipat bajunya. Kalau pagi cuacanya dingin, nanti kalau siang kayaknya agak jadi hari ini kegiatannya ini lipat sedikit dan bikin sarapan seperti biasa ya. Sarapannya kita a kecua kita a mau pong a dari dari ha dari dari ha dari sik me ya sik mati ya tim tim yang a dari dari mci ya di komeleka di komeleka oh iya mci yo di ko haksiko la acolo. Oke guys, seperti biasa Happy apa namanya, rebus bongceng. Kebetulan airnya Happy udah nyediain, jadi Happy rebus sehari. Ini bongcengnya bersih ya, jadi Happy gak cuci. Sehari sekali, jadi sebegini. Seperti terlihat airnya udah, jadi tinggal rebus aja. Dan hari ini makanan sarapannya mereka tetap ini karena yang ada memang ini bobo mau sama-sama dengan kung. Biasanya bobo Epi masakan meat bay atau oatmeal. Hari ini Epi mau masakan italimin, jadi sama-sama sama kung-kung. Jadi lauk apa namanya, dagingnya dia enggak mau babi siul, jadi Epi kasih apa namanya telur aja satu, udah dikocok kasih masuk di dalam. Jadi seperti biasa Epi udah nyediain air dan harus dikasih jahe walaupun sedikit. Jadi Epi kasih mendidih dulu. Guys, berhubung ini udah mendidih, jadi Epi mau memasukin apa namanya, pastanya atau italiminnya. Tapi di sini potong-potong dikit ya, karena kalau terlalu panjang dulu kan nggak bisa. Ini makanan favoritnya dia kalau pagi, karena kungkung itu agak susah ya mau makan apapun, kecuali kalau nggak tahu biasa itu libur nggak tahu dibelikan nggak tahu isi itu tuh yang nggak manis gitu, baru dia mau makan. Dia nggak pernah bosan makan beginian atau kayak mie wort lutung, mie nya lutung bukan mie kayak kita ya. Jadi ini untuk dua orang, bobo dan kuku. Ini udah cukup ya guys,
ini udah banyak kok. Dan hari ini pun Italian minyak kangkung Epi nggak kasih sayur karena sayur tidak bisa menghafal, jadi Epi mau kasih daun bawang aja, daun bawang sama daun sol atau ketumbar. Di sini Epi udah cuci bersih ya, ini daun ketumbarnya sama daun bawangnya, kebetulan Epi pakai dikit aja, ini udah cuci bersih dan Epi mau gunting-gunting aja, sama aja diiris sama gunting. Jadi jangan kecil, jangan besar ya guys, supaya harum. Biasanya kalau aku masakin lutung atau mie yang besar-besar itu, mie basah itu, biasanya kasih ini supaya harum. Itu anjing di sebelah ya guys, maaf ya, memang di sini banyak pelihara anjing di sebelah juga. Oh, pokoknya kalau di pelosok itu rata-rata rumah itu pelihara anjing. Jadi ini Epi instannya segini aja, udah cukup. Ini udah mulai. Ini kalau kita limin begini agak lama sih dimasakin 20 menitan gitu, kadang Epi sampai 30 menit sampai lembek, karena kan bobo kongkong gak bisa makan kalau gak lembek. Jadi Epi ini telurnya dikocok ya. Jadi Epi pakai satu telur aja. Oh, campurannya cuma merica saja, merica bubuk. Guys, berhubung ini udah masak, ini boleh udah ini ya. Aku masukin telurnya, kucek-kucek aja. Tuh, jadi cuma begini aja. Gak apa-apa karena dia enggak mau daging babi. Kungkung. Tapi bagus lah kalau daging babi. Justru aku malah demen masak daging babi. Tapi anaknya banyak berikan daging babi, itu yang cowok. Jadi terakhir kita masukin ininya dah. Ini sebegini aja udah cukup karena kan aku udah rebusan telur lain itu minuman lain ini. Jadi banyak banget dia kalau sarapan pagi. Udah ini aja sudah cukup. Jadi ini menjadi satu kali udah angkat ya guys. Ya, berhubung udah masak, yuk kita siapin ke meja makan. Kebetulan hari ini Epi mau bantu tensi darah dan apa periksa darah dia kadar gulanya berapa. Yuk kita ikutin kelanjutannya guys, kegiatan Epi. Hari ini bagiannya periksa kadar gula. Jadi Epi mau panggil dulu Bobo di luar. Jadi mereka udah datang, jadi Epi udah siapin nih mie-nya ya, dan itu mie-nya. Epi belum siapin telurnya ya, Epi mau bantu untuk sauji sih. Untuk saujinya Bobo itu satu minggu dua kali Epi bantu. Ini ya guys, kebetulan tangan Epi udah bersih, udah cuci tangan. Jadi aku harus siapin yang namanya ininya. Jadi aku siapin yang namanya ini. Ini tangan ini nih. Ini tangan ini yang. Jadi Epi harus pakai si wutuk. Ini dingin banget guys. Jadi kayak gini. Ini
Ini hasilnya. Nih, dan ini hasilnya. Alhamdulillah bagus. Jadi ini udah kelar. Kita catat ya. Mlok. Ini termasuk bagus lah gitu. 2, 3. Ini masuk bagus. Hau yita. Lem sika. Yat pun yat puna, lei puna, bobob puna. Bobob hoto am taksik power. Mo peli ko, anti anti li ko. Ku power am tak. Cek ka dok tong ayo power dok tong ah. 4, 7, 3 guys. Eleli ong hit sila. Dan itu tuh ada mie, ada telur, ada mie, dan mereka lagi makan. Tuh. Dan Epi juga mau sarapan ya guys. Epi mau sarapan, kebetulan ini lama banget ya. Ini ada meal, ada susu. Koko beli tapi lama banget. Aku mau minum. Dan ini ada pisang. Ini ada ini. Jadi sarapan Epi seperti ini guys. Jadi oke guys, lanjut. Karena berhubung Bobo Kungkung udah sarapan, jadi Epi mau sarapan juga ya guys. Jadi Epi mau makan pisang. Bobo boleh makan pisang tapi nggak boleh setiap hari. Aduh, kebetulan itu hari pisang ini masih ada ya. Lama banget, jadi Epi mau ini dipotong-potongnya pakai sendok aja ya guys.
Ini full memory, ah enggak jelas. Ini enak banget kalau ada apa namanya? Strawberry. Ini enak banget. Epi langsung makan dua, ke kebetulan sebentar ke pasar Epi mau beli pisang juga buat dikukus-kukus. Tuh. Ini enak banget guys. Jadi tapi pakai susu. Jadi ini pisangnya kayak gini. Makan baby sih. Ini. Tapi ini makanan sehat guys. Jadi ini tuh, jadi Epi pakai. Oh my god. Cukup gini aja ya guys. Ini sebenarnya susu gini ini bisa diangetin ya guys. Jadi seperti ini. Ini guys, ini makanan anak-anak sebenarnya, tapi ini sehat. Oke guys, sebelum Epi sarapan pagi, Epi mau cepat-cepat apa namanya masak siang. Epi mau sarapan karena makan siang Epi pasti tidak keburu tidak makan siang, jadi Epi mau sarapan langsung pagi. Sebelum Epi sarapan, Epi baca doa dulu menurut agama masing-masing. Jadi berkah ya makanannya ya guys. Yuk kita sarapan. Sarapan Epi pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Dingin-dingin gini. Enak. Ini kalau ada, ini kayaknya kalau diperas jeruk enak ya. Kalau musim dingin itu pinginnya ngemil yang anget-anget gitu. Tapi kalau yang gorengan sebenarnya enak, cuman enggak bisa. Jadi dia cepat panas dalam. Ada singkat cerita guys. Beberapa hari ini kan kucing enggak pulang ke rumah. Yang satu itu udah hampir 10 hari enggak pulang ke rumah. Terus yang satu tiba-tiba enggak pulang lagi 2 hari ke rumah. Akhirnya dia pulang kemarin, yang satu. Aku kurung tuh. Bobo, orangnya kan pelupa. Dia pergi buka rumah di sebelah, dia kasih keluar gitu loh. Aku udah bilang jangan kasih keluar. Akhirnya enggak pulang kan. Satu malam enggak pulang, kemarin enggak pulang. Tadi pagi ribut-ribut. Aku enggak nyangka nih yang satu yang lama itu enggak pulang. Akhirnya dia panggil-panggil, kok ini kucing kayaknya kucing yang hilang suaranya. Dari suaranya dia panggil-panggil saya, tapi saya kan bangunnya siang, kalau sudah subuh, sembahyang subuh tidur lagi. Bangun jam 8, akhirnya api keluar jam 8. Benar di depan pintu dia panggil-panggil saya minta makan. Dua orang. Aduh, bahagia banget guys. Kalau kucing kesayangan kita yang dipelihara dari kecil gitu udah pulang, yang tadinya hampir 10 hari enggak pulang-pulang, akhirnya pulang, itu kayak gimana? Namanya Bobo bangun, langsung dia tanya, "Kucing udah pulang ya?" gitu. Aku bilang, "Iya, pulang." Emang dengar? Iya, kedengaran dari atas. Terus Kungkung juga keluar. "Kucing udah pulang?" "Iya, pulang." Aku bilang gitu. Udah, aku udah bilang sama Bobo, ingat ya, saya bilang gitu, jangan dibuka pintu, jangan dipong, namanya itu pong ya, jangan dikasih keluar, biar dia di dalam, dikurung dulu beberapa hari, karena dia udah pulang beberapa hari. Aku bilang gitu. Ingat, aku bilang, cuman susah kalau Bobo kan ingatannya. Maklum ya guys, sudah 94, ingatannya ini hari ngomong
sebentar berapa menit beda lagi gitu loh. Walaupun Epi udah pagarin itu daerah sana, itu tetap aja dia dia buka pintu, dikasih keluar. Sampai Kungkung tadi malam tegur dia marah. Udah bilang susah diomongin orang. Susah kalau punya ingatan, daya ingatnya ini. Ini susu bisa diangkatin guys. Jadi ini Epi sambil cerita, ternyata pisangnya habis. Nanti Epi bikin vlog pas ke pasar kalau HP-nya enggak full memory ya guys. Jadi udah habis tuh, tinggal susunya. Susunya bisa diangkatin guys karena dingin. Jadi sekian video dari Epi, kegiatan Epi pagi hari, mulai bangun tidur, menyiapkan segalanya, dan sampainya Epi sarapan. Jangan lupa di like, di komen. Bila ada salah kata dari Epi, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, karena Epi sebagai manusia biasa tak luput dari banyak hilap, rasa hilap yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Mudah-mudahan semuanya di luaran selalu sehat, selalu diberi keberkahan, selalu diberi rezeki yang berlimpah dan sukses dunia akhirat. Dan buat teman-teman, terima kasih atas supportnya. Dan buat teman-teman yang berada di Hong Kong ataupun negara lainnya, tetap semangat untuk bekerja, oke? Semangat ya untuk berjuang untuk keluarga ataupun untuk kita pribadi, untuk masa depan pokoknya, di sisa waktu dan di sisa Allah berikan hari-hari kita, diberkahi pokoknya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Udah habis.